Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Muhammad Hakim bin Irmi Yuhazni dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya dan berada di Tingkatan 2. Jadinya saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada pihak LEGO Education Malaysia dan pihak Sasbadi kerana memberi saya peluang untuk menyertai pertandingan inovasi LEGO Education Malaysia. Jadinya saya sudah ada pengalaman bersama Sasbadi hampir setahun kerana saya masuk sekolah tahun lepas dan telah diberi tunjuk ajar untuk melibatkan diri dalam bidang robotik. Jadinya saya telah lama berada dengan LEGO, hampir 12 tahun saya berada dengan LEGO. Saya bermain dengan LEGO ni daripada saya umur 2 tahun lagi. Saya dah 12 tahun dah berada bermain dengan LEGO. Tapi cuma kemahiran tu saya pelajari, saya asah bila saya tahun 6. Jadinya saya telah banyak menang masa tahun lepas untuk pertandingan LEGO. Antaranya saya masuk FLL, saya masuk NRC, dapat ke NRC kebangsaan dan banyak dan macam-macam lagi. Jadinya saya menyertai pertandingan inovasi LEGO Education Malaysia kerana saya ingin menunjukkan bakat serta saya ingin mengukuhkan saya punya kemahiran dalam bidang robotik dan di samping itu dapat fokuskan diri dalam bidang inovasi. Kerana apa, saya adalah salah satu daripada ahli kelab inovasi sekolah saya, Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Okey, jadinya di sini saya membentangkan projek iaitu projek hand sanitizer. Jadinya nanti saya adalah menamakan projek tersebut ialah projek sanitizer dan terdapat sanitizer fleet dan sanitizer car. So ini adalah program yang pertama. So kita akan guna button loop dan dalamnya ada pergerakan motor. Dia akan gerakkan motor fleet ke depan. So bila saja touch sensor disentuh, di touch, maka dia akan terus ke program. Dia akan cakap good job dan terus akan patah balik ke belakang seperti biasa. Bagi sanitizer car pula, dia amat senang kerana menggunakan satu saja program iaitu motor rotation. Akan bergerak sebanyak 4 rotation tayar dan 100 kelajuannya. Okey, jadinya saya akan menunjukkan cara-cara program sanitizer car. Okey, sekarang bermulanya. Okay, itulah kerana program yang amat simple. So jadinya ini adalah projek sanitizer saya. Disebabkan kekurangan wire dan brain, so jadinya saya akan gunakan produk brain daripada kita punya sanitizer car disebabkan kekurangan efisiensi. So jadinya nama projek saya ialah Fasih S, Fully Automated Super Intelligent Healing Sanitizer. Bila produk ni nak dipasarkan, so kita akan bekalkan sanitizer car dengan sanitizer flip. So kita juga ada membuat beberapa komponen seperti penetakan sanitizer untuk lebih kukuh di atas sanitizer yang ini, sanitizer kotak sanitizer ni. Dan kita akan bekalkan dua kepingan luksina yang telah dibalut untuk melancarkan pergerakan saki-baki sanitizer dalam satu mangkuk khas untuk menadah saki-baki air sanitizer tersebut. So, jadinya memudah je saja. Okay, first kita akan letakkan yang ni di sini dan kita akan letakkan kepingan yang kecil ni di sini pula. So kita akan letakkan mangkuk ni betul-betul di sini. Okay, so bagi ni kita akan letak di bawah sekali. Bawah sekali. Sanitizer kita akan letak hanya di sini saja.
Okey, maka bermulalah program kita untuk membuatkan fasih H ni bergerak. Saya akan tunjukkan tata cara-cara menggunakan sanitizer flip saya, iaitu fasih. Fasih S. So jadinya saya akan tunjukkan program ni. So first kita akan tekan butang ni saja, dia akan gerak secara automatik, dia akan tekan dan akan melepaskan air sanitizer tersebut ke tangan kita. Jadi kalau ada lesaki baki seperti ini, dia akan terus turun ke bawah ke mangkuk ni. So dia akan kekal kat sini sehingga kan kita tekan button dan dia akan cakap good job dan dia akan patah balik ke belakang. Jadi ini saya akan tunjukkan cara menggunakannya. Ya kan? So kita akan letak kita akan tekan balik touch sensor ni. Okay, kita akan gunakan cara ni kepada manusia pula. Nanti pengawal yang akan mengawal sistem ini akan saja tekan saja button ni. Gujuk dan dia akan patah balik ke belakang. So untuk memastikan produk ini jalan dengan baik, saya akan tekan sekali untuk memudahkan perjalanan penglihatan. Tekan saja. Dan terus tengok. Ini ada saki baki sanitizer. Dan saya akan tekan button ni untuk patah balik ke belakang. Okay. So itu saja berikutan tentang projek saya, iaitu projek sanitizer yang diberi nama Fasih S, Fully Automated Super Intelligent Healing Sanitizer, menggantikan dan akan memudahkan urusan efisiensi untuk menentang COVID-19. So saya harap pihak tuan dan puan dapat